Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya, Muhammad bin Muhammad Yusof, melaporkan untuk MyDev News edisi Januari 2023. Jabatan Perikanan akan mengantun lesen vessel nelayan yang didapati melanggar syarat menceroboh kawasan bawah 5 batu nautika dari pantai dan mengeluarkan kompaun ke atas bot yang menggunakan pukat mata 300 serta pukat bubu naga. Yang berusaha Tuan Haji Wan Muhammad Aznan bin Abdullah, Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan Perikanan, berkata hukuman itu akan dikenakan ke atas bot pukat tunda yang didapati menceroboh kawasan bawah 5 batu nautika dari pantai. Lesen vessel akan digantung selama setahun dan hasil tangkapan yang dirampas akan disita. Tindakan ini bertujuan mengurangkan aktiviti pencerobohan kawasan yang ditetapkan mengikut lesen vessel. Kata beliau lagi, kesan daripada penggunaan pukat mata 300 dan bubu naga menyebabkan kemerosotan sumber ikan. Malah, aktiviti pencerobohan zon perikanan turut menyumbang kepada isu ini. Sehingga hari ini, pengeluaran lesen baru menangkap ikan bagi zon pantai iaitu zon A, B dan C masih dibekukan. Jabatan hanya mempertimbangkan permohonan baru lesen zon C2, Laut Dalam dan C3, Lautan Hindi. Sebuah vessel pukat tuna zon C telah ditahan oleh Jawangan Konservasi dan Perlindungan Perikanan Kuala Kedah pada 11 Januari yang lepas. Vessel tersebut ditahan ketika sedang menangkap ikan menggunakan peralatan pukat tunda di kedudukan 1.3 batu nautika dari Pulau Bidan. Vessel tersebut ditahan di bawah Seksyen 8-B Akta Perikanan 1985 kerana melanggar syarat sah lesen dengan menggunakan mata pukat bersaiz 16mm. Hasil pemeriksaan mendapati sebanyak lebih kurang 200kg ikan campur-campur dengan anggaran nilai RM650,000 Malaysia. Kesemua hasil tangkapan telah dirampas dan disita. Seramai 25 anggota DOF bersama Polis Meri Langkawi Wilayah 1 telah bekerjasama menjalankan operasi bersepadu. Hasil rondaan pada 15 hingga 19 Januari yang lepas, sebanyak 3 tangkapan berjaya dilakukan di Pulau Langkawi, manakala 2 tangkapan dilakukan berhampiran Kuala Kedah. Program operasi bersepadu Pejabat Perikanan Negeri Kedah dan Pasukan Polis Meri Langkawi Wilayah 1 PDRM bertujuan memastikan kelestarian sumber perikanan negara sentiasa terjaga di samping melaksanakan program pemantauan, kawalan dan pengawasan di kawasan sekitar. Penahanan 5 buah vessel penangkapan ikan tempatan itu merekodkan hasil tangkapan ikan sebanyak lebih kurang 1,700kg bersama 20 kru yang terdiri daripada warga asing. Kesemua barang kes yang disita melibatkan nilai lebih kurang RM1.9 juta Malaysia. Kesemua vessel penangkapan ikan tersebut telah melakukan aktiviti menangkap ikan dengan melanggar syarat lesen yang dikeluarkan oleh Jabatan Perikanan Malaysia, iaitu melakukan tangkapan ikan di dalam zon yang tidak dibenarkan serta menggunakan peralatan menangkap ikan yang tidak mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Tertuduh ditahan di bawah kesalahan yang berkaitan dengan Seksyen 8-B Akta Perikanan 1985 Akta 317 yang mana boleh dikenakan denda tidak melebihi RM20,000 Malaysia atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Selain itu, peralatan menangkap ikan dan hasil tangkapan boleh dilucut hak. 2 ekor penyu dewasa telah dilepaskan ke habitat asalnya di laut sebagai simbolik kepada program tanggungjawab sosial korporat CSR Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia MAKIS dengan kerjasama Pejabat Perikanan Pulau Pinang. Pelepasan telah diadakan di Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu Pantai Keracut TCIC di Taman Negara Pulau Pinang Teluk Bahang pada 26 Januari yang lepas. Seramai 60 pegawai MAKIS dari seluruh Malaysia dan 10 warga Jabatan Perikanan Pulau Pinang hadir pada hari tersebut. Hadir sama dalam program tersebut iaitu Pengarah Perikanan Negeri Pulau Pinang Cik Yazirin binti Abu Bakar, Pengurus Akuarium Tunku Abdul Rahman IPP Batu Maung, Encik Kaharudin bin Mat Saleh dan Timbalan Ketua Pengarah MAKIS yang berusaha Dr. Azhari Syaridan bin Abu Bakar. Selain itu, peserta juga diberi taklimat berkenaan penyu serta peranan Pusat Konservasi Penyu yang diselenggara oleh Pejabat Perikanan Negeri Pulau Pinang. Meskipun penggunaan bubu naga dilarang sejak November 2018, namun penggunaannya masih berleluasa di Pulau Pinang.
yang berusaha Tuan Haji Wan Muhammad Aznan bin Abdullah, Timbalan Ketua Pengurusan Perikanan berkata, operasi yang dijalankan selama 2 hari bermula 19 Januari itu membawa kepada hasil rampasan 129 unit bubu naga dengan nilai sitaan berjumlah RM7,740 Malaysia. Jumlah penggunaan bubu naga juga didapati meningkat sebanyak 353 unit berbanding tahun 2021, iaitu 1,165 unit. Tambah beliau, Pulau Pinang akan berdepan dengan situasi kemusuhan pendaratan udang dan ikan sekiranya penggunaan bubu naga ini tidak ditangani. Mereka yang didapati menggunakan bubu naga boleh didakwa di bawah Seksyen 11-3-C Akta Perikanan 1985 kerana menangkap ikan dengan menggunakan kaedah yang tidak dibenarkan. Sekian sahaja laporan pada minggu ini. Jangan lupa like, share dan subscribe laman sosial Jabatan Perikanan Malaysia bagi mendapatkan maklumat terkini. Saya Muhammad bin Muhammad Yusof. Assalamualaikum. Salam sejahtera.